tahu begitu, kenapa kau balik kemari lagi mu, eh? Habis tu saya nak ke mana lagi, ya? Yelah, dia bukan isi kau. Ha? Kalau dia yang merajuk, tak apa. Ini sampai suami boleh merajuk, ni apaan? Habis tu saya nak buat apa lagi, ya? Saya duduk dekat sana tu. Duduk dalam rumah, macam duduk dalam tu. Mula jadi gila saya, ya? Tapi perkara ni kan perkara tunggu yang kau mesti tunggu, eh. Ha, tunggulah kejap. Tak ada tanggungjawab kau, kan? Itu saya tahu, ya. Tapi punca perkara ni, bukan dia datang ke saya. Ha. Engkau cuma, eh. Mana kata bijak? Masih lagi minta nasihat orang tua. Benda kecil macam itu, kau tak boleh nak cakap sendiri ke mungkin. Ha, fikirlah sikit. Kau cakap kepada kau tu. Hei, ni. Tuhan bagi kepala dekat kau. Bukannya tu semua cucung ke sana kemari. Tapi untuk kau berfikir, eh. Habis, saya nak buat apa lagi, Mak? Murni yang selalu lari-lari. Hei, saya sendiri pun tak tahu nak buat apa, Mak. Ni, kau pernah dengar tak orang cakap, ha? Hati perempuan nampak je keras. Macam kerak nasi. Ha, cuba kau ni. Titik-titikkan air sikit. Ha, lembutlah dia nanti. Hei, buat ni senang ke? Ya, apa? Nak wujud macam mana lagi? Ya? Saya sendiri pun tak tahu, ya. Kalau dia sebilik dengan saya, tak apalah juga. Eh, ni masih nak tidur dengan mak dia. Hmm. Hey, orang baru kahwin memang nanti. Biasalah tu. Memang banyak masalahnya. Hei, cubalah kau bagi masa sikit untuk dia belajar. Ha, manalah tahu musuh tu pun habis lagi. Hei, orang yang baik memang macam tu. Hei, baik tu memang baik, ya. Saya tak cakap isi saya tu. Buat jahat. Tapi masalah ni sekarang ni. Ni saya ni lah. Dah jadi macam dua sumbat. Tersenyum. Ha, tersenyum pada mak betul. Tersenyum pada bapak betul. Sampai gila lagi lah. Boleh masuk. Kalau dah tak ada nak disenyumkan lagi. Dah tak ada nak disenyumkan lagi. Ingatlah saya 24 jam ke rumah. Aku fikir begini lah. Kau pergi balik. Balik lagi? No. Dah besar panjang macam ni tak sepatu ni. Mana ada-ada lagi pun, eh. Mak tak patut. Tak patut langsung. Kau tu dah besar. Hei, dah melanggar adat biasa namanya. Ni. Mengajar titik berenang. Mengajarkan menegur air. Tahu? Kalau masa bercerita dulu, ya. Lainlah. Ni dah jadi isi saya dah pun. Ha, tak payah nak dipujuk-pujuk lagi. Tak pandai bikin sini. Eh, saya bedak, Mama. Saya bedak. Ini hal-hal diorang, biarlah diorang selesaikan sendiri. Hei, tak manis macam tu.
aku. Yang panggil nyapkan minum. Mak dia cik itu tu. Cuma bukan dia. Dia tak kahwin dengan saya pun. Dia kau balik kau ni. Cuba kau balik ni. Ha. Balik cakap dengan dia. Ha, kalau dia tak nak cakap dengan kau pun tak apa. Kau kan anakku. Ha, gentlemanlah sikit. Dia mak kau ni dulu bukannya nak bercakap dengan aku. Ha. Kena ada cara. Jalan tu kena ada cara kau. Cik. Ha, kau. Banyak tanya, eh?
kaya ni belum laku. Ha. Kau jangan nak pergi mana. Kau jangan nak pergi mana-mana. Wei, kau duduk. Ha, kalau kau balik juga zina dah tu ya. Zina apa pula? Ya. Kau sekolah tinggi-tinggi. Ha, eh. Ha. Takkanlah tak tahu kau bukan suami, bukan isteri. Zina lah jatuhnya. Hei, come on. Ha. Pancik panggil saya ya. Come on.
macam serupa je lah titik-titik kan, macam orang ada janji pula. Dia di sana nak bercakap benda besar macam hutan. Besar apa pula titik-titik? Benar macam hutan. Ini pasal masjid nak roboh macam hutan. Masjid nak roboh? Masjid mana pula yang nak roboh? Sebab pula sama saya tu macam hutan. Tak boleh jadi macam hutan lah. Dengan saya? Kalau itu teruk, eloknya saya balik ke tangan ayah. Manalah tahu si Lasam tu tengah duduk-duduk tunggu saya balik kan? Saya balik dulu lah ya. Salam Cik Entok ya. Hai. Thank you.
Cik pun tak ada orang. Si Muih tak ada, Muni tak ada. Cik pun tak lagi lah, tak tahu ke mana. Yang ada tu, cuma cik itu tu je. Takkan aku nak layan dia, taklah sepak dekat luar. Habis tu apa cerita dia, Pak? Cerita apa, Siti? Ha? Tadi kan kau suruh aku cerita dekat Cik Ustaz. Ha? Takkan aku nak cakap dengan Cik Tun? Huh. Muni kemari tadi, Pak. Muni kemari? Buat apa? Cari Muih, Pak. Cari Muih? Apa yang nak si Muni tu dengan si Muih tu? Ha? Eh, kau ni. Dahlah dia jenguk di hati si Muih tu selama seminggu. Baru sekarang dia nak cari. Hei, tak senonoh betul budak tu. Engkau dah bagi tahu pasal cerai? Ha? Ya Allah, Siti. Apa kenalah dengan kau ni? Ha? Kenapa kau ni siapa sangat? Kenapa, Pak? Perkara tu kan rahsia bubuk. Janganlah bagi tahu dia lagi. Ya Allah. Ya Allah, kau ni sepatutnya benda ni ha? Cakap dulu orang tua dengan orang tua. Ha? Tadi kau bukan main lagi suruh aku cakap dengan jemputan. Belum apa-apa lagi kau dah garangkan pokok untuk dekat si Muni. Hei, kau ni usahkan aku. Datang tadi. Apa yang dia nak dengan saya? Manalah aku tahu. Cari kau lah, takkan cari aku.
Bukan tentu ya. Dulu dulu. Hei, Mu'e, apa yang kau buat betul? Tindakan yang bijak. Lain kali siasat dulu apa orang cakap. Bukannya macam engkau tu. Nak jadi lambat abang rahsia pun mana? Cakap ikut dan je. Dari tuduh je kita tak pandang menyebar rahsia. Abang punya tak bijak dia menungkup, tahu tak? Jadi saya nak kemurah mula ya. Aku tahu lah dia dah semua cerai kan tadi. Kita pun dah jadi saksi, dah jatuh.
dalam lu. Karena anak muda sekalipun, biarlah sebelum benda tu jadi. Ini bang anda terlepas. Gelas pun dah pecah. Berderai lagi pun. Tokak saya ni. Bukan masa yang nak beli tau. Tapi ni satu rosa bang. Tak boleh diampunkan lagi.
saya, Cik Eton dengan Cik Ustaz. Payah. Boleh? Lagipun saya dengan suami saya ni tak pernah nak foto ataupun memaki
Thank you.
dia yang ini. Tak nak dikawal ini. Okey, sadah. Kenapa abang menghalangmu? Abang tak marah. Abang minta kita semua bertenang. Kalau dia biar bertentang muka macam ni, sampai bila hari? Sebab itulah abang minta kita balik dulu. Ini mahal hormat namanya. Abang memang nak mahal saya. Abang tengok apa yang jadi ni ni. Ha, minta muka ni. Ini semua salah abang pula. Abang yang mulakan semua perkara ni. Kau tegak aku ni. Abang tak dengar. Abang yang cakap dengan saya tadi. Aku dah kata Moni, dia ni memang aku tak guna. Menyesal aku kahwin kau sebenarnya. Kalau aku tahu dari ni, mampus aku kat sini. Jom kita balik. Ha, pergi, pergi, mama. Pergi, mama. Apa dia? Ha? Awak kata sikit sini. Saya saman awak. Kali ni saya ganjakan saman saya ni dari dua bulan ibu. Encik Arifin bin Ismail. Ya, saya. Saya bawa awak kemari. Ha? Bukannya nak suruh jadi penasihat.